Kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh, dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang sampai dipateni, uang ngenteni sasarannya tepat, sing musuhnya, tapi nak bunuh diri kan langsung. Gampang dipateni uang bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kue tidak bahagia karena dihujat orang, itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah dihujat uang lagi susah, uang kok dimaki-maki uang terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, Gusti, marah ora berbah, dicucu wani. Songko ora seneng aku, awak opo le Gusti, Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita.